لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Detik-detik kisah dua orang Indonesia yang berhaji tahun ini diperlakukan layaknya raja, serba gratis, dapat hadiah kiswah juga. Demi mengekang penularan virus corona, pemerintah Arab Saudi hanya memberi kesempatan kepada warganya dan orang asing yang bermukim di negara itu untuk dapat beribadah haji tahun ini. Itu pun dalam jumlah yang sangat terbatas, hanya 1.000 dengan pembagian 300 untuk warga Saudi, selebihnya warga asing. Peminat diminta mendaftar secara online di Kementerian Haji tanggal 6-10 Juli. Kementerian itu lalu menentukan siapa yang diterima dan yang tidak diterima untuk beribadah haji. Di luar dugaan saya diterima. Masya Allah, saya merasa, kok saya merasa tidak pantas, kata Atta Farida. Farida adalah ibu rumah tangga dengan 3 anak yang sedang bersiap kembali ke Indonesia setelah 1,5 tahun tinggal di Al-Khobar, 2 jam naik pesawat dari Jeddah. Muhammad Wahyu baru 1 tahun menjadi guru di sekolah Indonesia di Riyadh. Farida baru tahu ia terpilih setelah petugas menelponnya dan menanyakan apakah ia mau beribadah haji. Tidak percaya, Farida segera menutup telepon untuk memberitahu suami. Setelah mendapat dorongan keluarga, ia kembali menelepon petugas haji, menanyakan biayanya. Dia sudah siap mendengar jumlah ribuan rial ketika dikatakan. Tapi, jawaban petugas malah semuanya gratis. Farida awalnya menyangka ini hoax. Tidak, Farida, ini benar, ini gratis. Jika Anda tidak percaya, saya akan membuat grup. Akan ada teman Indonesia juga dalam grup itu. Ya, itulah yang membenarkan bahwa saya terpilih, tutur Atta Farida. Dalam ketidakpercayaan, akhirnya Atta Farida dan Muhammad Wahyu adalah 2 dari 16 warga Indonesia yang terpilih untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Sampai di King Abdul Aziz Airport, Masya Allah, sambutan mereka luar biasa. Kayak kita tuh benar-benar tamu agung. Ahlan ya Haj, kata Farida. Walaupun gratis, fasilitas yang diberikan menurut Wahyu sangat istimewa, sehingga ia menangis sebagai wujud rasa terima kasih dan syukur kepada Allah. Muhammad Wahyu mengatakan, kemudian kita diiringi oleh puluhan mobil polisi sampai di hotel yang sudah ditunjuk untuk karantina selama 4 hari. Fasilitasnya begitu luar biasa. Orang bertahun-tahun antri, orang bertahun-tahun mengumpulkan uang. Sedangkan ini, kita diberikan secara gratis. Kita dilayani bagaikan raja. Bahkan batu kerikil yang dibutuhkan untuk melempar jumroh tidak perlu dicari sendiri oleh jamaah. Semua sudah disiapkan oleh petugas dan sudah disinfektan. Untuk minum air jam-jam, jamaah tidak perlu jauh-jauh. Ada petugas yang berkeliling dengan membawa botol-botol air jam-jam yang dipanggul dalam kemasan pendingin. Farida dan Muhammad Wahyu juga merasakan perhatian yang sangat detail dari petugas, terutama dalam menjaga kesehatan dan mencegah penularan virus corona. Sebelum dan sesudah berhaji, jamaah diminta sewa karantina. Mereka 2 kali dites COVID-19 dan pemeriksaan kesehatan lengkap. Semua jamaah juga harus selalu menjaga jarak fisik. Ini diterapkan dalam bus yang diisi hanya setengah kapasitas dalam melakukan rukun haji seperti tawaf dan sa'i. Bahkan ketika bermalam di Muzdalifah setelah seharian di Arafah. Farida dan Wahyu memaklumi semua langkah pengamanan itu dan tidak menganggapnya sebagai pembatasan. Di depan Ka'bah, ia mencurahkan perasaan. Ku anggap ini panggilanmu ya Allah. Aku awalnya merasa tidak pantas. Sekarang tolong pantaskan ya Allah. Saya kayak berbicara aja gitu dengan Allah. Saya anggap Allah di depan saya. Allah jawab saya. Tutur Atta Farida sambil menangis di depan Ka'bah.